I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all- Salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Info Viral Kini. Channel ini menyediakan kupasan isu-isu hangat artis dalam dan luar negara, drama-drama terbaru dan kupasan isu politik. Sebelum itu, tolong admin untuk like, share dan jangan lupa tekan butang notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti isu-isu hangat terkini dari channel ini. Sumber berita dipetik daripada Beautiful Nara. Berita terkini. Siapa kita nak menidakkan takdir? Puteri Sarah jawab dakwaan berjodoh dengan orang industri. Baru-baru ini timbul dakwaan mengatakan pelakon Puteri Sarah Liana Megat Kamarudin berkata dirinya terbuka untuk berkahwin dengan mana-mana individu yang berasal dari individu industri seni. Menjawab dakwaan itu, Puteri Sarah berkata dia cuma menjawab pertanyaan peminat melalui live di TikTok dan ketika ini masih tidak manis untuk bercakap tentang pengganti memandangkan diri masih dalam idah. Apa yang penting kalau masih lagi berjodoh untuk bersuami, saya mahukan seseorang faham dan boleh terima saya seadanya serta anak-anak. Dalam pada itu, pelakon wanita itu turut mendoakan hal yang baik-baik untuk bekas suami Syamsu Yusof melalui fasa rumah tangga bersama istrinya Ira Khazar. Katanya hubungan bersama Syamsu Yusof serta mentua dijaga baik kerana anak-anak perlukan bapa, datuk dan nini untuk membesar seperti kanak-kanak lain. Sebelum ini, Syamsul Yusof dan Puteri Sarah sah cerai talak satu pada 13 Jun lalu di hadapan Hakim Syari'i Akmaluddin Ilyas. Sekian info hari ini. Terima kasih.